Bangun, beratur, beratur. Beratur, beratur. Siapa tak beratur tak dapat? Memang banyak tempat-tempat sejarah Minangkabau yang ada dekat Negeri Sembilan ni yang kita boleh explore. Nanti saya akan kongsikan apa perkara-perkara ataupun keunikan yang menarik di Negeri Sembilan ni. Nanti esei akan sampaikan kepada ekau-ekau semua. Baru sempat kita nak ambil video raya. Yang mana ni dah hari raya ketiga. Yang mana saya dan isteri akan balik ke kampung orang rumah saya ni. Kalau tak balik nanti maknya bising. Mana anak perempuan ni nak balik raya? Bisa gotelan, gotelan lu. Ni apa nama jalan ni? Okey, dekat Kuala Pilah ni korang akan nampak ada orang berniaga dekat tepi-tepi jalan ni. Nanti aku tunjukkan dia ada itik salai. Kan? Ni memang tempat itik-itik salai lah dekat tepi-tepi ni. Nampak tu, nampak ada asap-asap ni semua ni, aduh. Itik salai. So nanti kita try lah macam mana rasa itik salai dekat Negeri Sembilan ni. Power tak power kita kena cuba dulu. Tapi memang tempat sini memang terkenal lah, terkenal dengan itik salai. Selain daripada apa yang cendol pula. Apa nama dia tu? Apa yang tu? Lemak cili padi. Lemak cili padi kan kat sini kan. Pun ada power juga. Nanti kita tengoklah apa yang menarik yang boleh kita share dengan korang semua dekat tempat ni. So masih jam lagi. Dekat depan tu nanti korang tengok, nampak ada asap-asap apa semua kan. Kat sini ada ponganan cair. Ponganan cair. Ha, korang tahu tak apa tu ponganan cair? Aku pun tak tahu apa ya. Dodol. Ha, ponganan tu adalah dodol. Dekat JB nama dia dodol, dekat sini nama dia ponganan. Maksudnya dodol cair. Kat sini pun antara tempat yang ni lah terkenal kan. Famous lah dekat sini. Tu ada lagi asap-asap tu. So tepi-tepi ni memang banyak lah orang berniaga. Ni dia tutup kan, dia tutup, ada yang berniaga. Suka korang nampak ni asap-asap ni, nampak ni asap-asap ni. Ni nampak. Lomang pun ada. Ni itik salai dia, itik salai. Oi. Tu nampak itik salai. Itik salai dia, geng. So rumah dia memang macam dekat Minangkabau. Kalau korang tengok dia ada apa, atap dia bergonjong. Kalau sini yang atap tu dia panggil apa? Atap Minangkabau. Kalau dekat Minangkabau dia panggil atap bergonjong. Ni awak korang boleh tengok atap dia. Atap Kobau lah, atap Kobau. So inilah suasana perjalanan kami balik ke kampung melalui jalan ni. Dan korang boleh tengok macam-macam lah ada kat tepi-tepi ni. Korang boleh tengok tanah-tanah pusaka, tengok rumah dia macam gini, memang sama dekat Minangkabau. Yang mana saya ada buat dulu masa ada almarhumah ibu kan balik kampung. Korang boleh tengok macam itulah lebih kurang. So kita layan dulu jam ni. Okay, let's go. Ni dekat sini ada Istana Sri Menanti. Dekat atas ni lah. Okay, yang mana Istana Sri Menanti ni dia macam pagar ruyong kan? Dia macam pagar ruyong dekat Minangkabau tu. So dekat Negeri Sembilan ni dia Sri Menanti, Istana Sri Menanti. So memang banyak tempat-tempat sejarah Minangkabau yang ada dekat Negeri Sembilan ni yang kita boleh explore. Nanti saya akan kongsikan apa perkara-perkara ataupun keunikan yang menarik di Negeri Sembilan ni. Nanti esei akan sampaikan kepada ekau-ekau semua di viewer-viewer yang ada ni. So
So beginilah eh. Kita balik ke kampung. Baru ada masa nak ambil video dan sebagainya ni. So kita layanlah dulu jam-jam yang ada ni. Cepat susun, beratur. Siapa tak beratur tak dapat? Cepat awal Adam. Sabar. Ini daripada Ponsu dan juga Maksu. Ni tak beratur tak dapat. Kena beratur juga. Cepat. Adik sini yang kecil depan. Adik gemuk ada beratur. Okey, adik kena buat apa ni? Salam. Salam. Salam cakap selamat hari raya Pak Su. Selamat raya Pak Su. Adik minta maaf. Pak Su pula musuh dulu. Sedek salam. Okey. Oi, busuk dia. Cium dulu. Okey. Tangan cantik. Okey, selamat raya. Cakap apa? Adam, W-X-Y-Z. Oh, kira awak pegang. Satu, dua, tujuh. Kena cium dulu. Satu, dua, tiga. Okey, boleh cikgu? Boleh lah. Lima tolak satu. Empat. Okey, Yes or no? Okay. Can you sing that? 1, 2, 3, go. Freddy song. Yes, Freddy song. Okay. Next. Surah. Tangan turun. Surah apa? Okay, surah Yasin sampai habis. Surah Yasin ayat 5. Surah Yasin 1 sampai 5. Okay.